Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi di channel Emrex Pami, di mana channel ini mengupload video tentang bermain game. So, bagi teman-teman semua yang baru nemuin channel, jangan lupa klik subscribe dulu dan aktifin loncengnya agar channel ini semakin berkembang. Oke, so untuk video kali ini kita bakalan bermain game Android baru lagi ya, namanya adalah Aether Gazer. Ini baru rilis secara global kemarin. So, seru apakah game ini? Langsung saja kita cobain gamenya, gaski. Oke, ini juga kita sudah masuk di dalam gamenya, dan yep, di sini kita menggunakan emulator dari Nox ya, dan juga menggunakan gamepad cuy untuk bermainnya. Oke, langsung saja ini aja nih. Wih, wow, gila, bagus banget ya di emulator ya. Ini kita pakai resolusi rata kanan cuy. Oke, ini nih. Wush. Oh, efeknya mirip-mirip ini ya game Punishing Grey Reapon cuy. Mirip Punishing Grey Reapon ya, tapi PGR udah ada versi ininya cuy. Gila efek-efeknya. Easy banget ya. Oke, nih karakter MC kita nih. Wah, ini oke, lanjut kita ke stage berikutnya cuy. Oke, ini cuy. Oke, ini kita masih belum melihat ultinya ya. Woi. Nih kombonya ke sini, baru ke sini lagi. Nah, gitu cuy. Oke, oke, ini sakit, sakit. Wis. Oke, kita bisa menghindar di sini ngedodge. Harus pintar ngedodge. Eh, gimana, mana sih musuhnya? Oh, ini nih. Ini musuhnya ya. Oke, awas. Sini ngedodge, ngedodge dulu. Woi. Kasih ini lagi, kasih ini lagi. Wah, gila. Ramai banget ini untuk efek-efeknya cuy. Nah, ini nih kita udah bisa ulti cuy. Kita bakal coba ultinya ya. Nah, ini dia ultinya cuy. Gila keren. Gokil. Mana musuhnya langsung habis kah? Oh, ini nih. Kasih ini lagi. Wih. Nah, ini nih kerennya game ini tuh ada kayak ginian cuy. Kita masuk ke mode apa ya ini? Mode musuh jadi AFK kalau gini cuy. Bonus mungkin ya. Wih, sakit. Kasih ini. Ayo kasih ini lagi. Ay, sakit gak sih? Wih. Awas. Ini nih. Sekali lagi. Eh, dikit lagi ya. Wih. Wih. Siap, bosku. Oke, ini nih. Oke, lanjutin. Oh, lumayan nih levelnya naik cuy. Oke, lanjut. Oke, ini kayaknya kita bakal lawan bosnya deh. Nah, ini ya bosnya cuy. Di stage-nya stage merah ini kita ya mainnya ya. Oke. Let's go. Kasih attack di sini, kasih combo di sini, langsung attack normal. Wih, normal. Sebelah sini, aduh gak kelihatan. Awas, ngedos dulu. Kita harus pakai strategi lawan ginian cuy. Woi, sakit. Woi. Kasih ini. Oh, mana. Wah, ini nih muncul kayak gini kan cuy. Oke. Kita hajar dulu. Dikit lagi. Pakai ultinya. Keren banget ya ultinya, bisa bertiga gini cuy. Gila. Gila ini nih. Kasih combo di situ. Nah, ini nih kita masuk mode AFK musuh cuy. Kita masuk mode AFK musuh ya. Oke, ini dikit lagi. Aduh. Telat ya. Kita masih belum buin nih. Ay, sakit. Gak ada perfect ngedot gitu. Kita masih belum. Nih damage kita masih geli-geli cuy. Gila, tapi semut nih, gak ada lag-lagnya cuy. Kita kasih combo dulu di sini. Gokil.
Oke, dan yap, ini dia untuk tampilan menunya ya, untuk interface-nya di sini terlihat sekali banyak ikonnya seperti biasa untuk game RPG, action RPG, dan di sini untuk UID kita ya. UID dan nama kita bisa pilih di sini, dan ini kita bisa kasih ini ya. Oh, ini kita bisa kasih karakter-karakter gitu ya untuk diliatin ke orang-orang ya. Oke, kita lihat lagi, dan di sini emailnya lihat dulu. Nah, ini kita dapetin, kita claim dulu cuy. Kita dapetin, oh ini nih, kita bisa dapetin skin gratis ya untuk karakter kita nih. Ini ya yang blue-blue ini nih, blue romance ini skin cuy. Dan untuk gacha kayaknya ini ya, ship Ted Star ya, kita dapat 300 ya, 3000. Kita dapat 3000, dan ini XP untuk material-material dan juga bingkai avatar cuy. Oke, lanjut, lumayan juga nih. Terus di sini lihat lagi. Oke, dan untuk sistem gacanya itu di sebelah sini ya cuy ya. Ini nih scan ini. Nah, ini nih untuk karakter yang di level up-nya. Untuk karakter yang red up-nya ini Shinri Tsukuyomi. Ya, bagus banget ya. Di sini kita bakal dapetin garansi kartu S-nya ini di 70 kali scan. Kita punya 3500. Berapa ini satu kali nih? Kalau 10 kali berapa sih? 1800. Oke, kita bakal coba apakah kita hoki atau tidak, cuy. Let's go. Yos. Kayak gimana dong? Oke, kayak gini ya. Kayak gini ya. Wah, ungu cuy. Ya, kalau ungu gak dapet apa-apa ya. Oke, dapet ini bintang 3. Ini bintang 3. Ya, dua terus cuy. Ini karakter bukan. Ini apa nih? Bintang 3 juga. Ini kayak ini deh, kayak artefak gitu ya. Set artefak ya. Shikigami. Bintang 4-nya mana? Oh, dapat ini terus cuy. Kita gak hoki. Oke, ini nih kita dapetin. Oh, yang tadi kita bisa gratis top up itu ya. Shinku Zenmu, thank you. Oh, lumayan juga cuy. Oke, ini nih kita dapetin. Ini lumayan deh. Dan kita dapetin itu. Punya kah 10 lagi kali? Ah, kurang. Kurang berapa tuh? Kurang 300 gitu. 300 plus 1700. Oh, kurang 300 ya. Berarti total 2000 ya untuk sekali gacha, 10 kali gacha. Oke, dan nyiap ini nih, kita dapetin ini nih karakter ini, dan ini bagus banget ya. Oke, ini nih tank kita. Oke, langsung saja ke sini. Woi, cepet. Woi. Kombonya kayak gitu ya. Oh, bagus ya. Awas, oh cukup mudah. Wah, ini nih musuhnya cuy. Awas. Woi, banyak, terlalu banyak elemen cuy. Iya. Yeah. Nah, ini kita masuk mode AFK. Oh, itu barusan. 6000. Oh, gila, tembus cuy. Gila. Gokil. Oke, nah itu dia untuk gameplaynya kita bermain di emulator ya. Cukup berat ya kita bermain di emulator karena PC kita bisa lumayan kenang juga, tapi lumayan mulus juga untuk dimainkan di emulator. Dan ini kita mainnya di emulator Nox ya. Jika kalian bermain di LE Player itu ada sedikit masalah tebak di bagian musiknya ya, sering terjadi bug, bisa dikecilin. Jadi kalian bisa pakai Nox emulator biar lancar kayak gini. So, jika kalian suka dengan video ini, jangan lupa like, komen juga, dan subscribe agar channel ini semakin berkembang. Oke, saya Mulus pamit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.